Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Surya. Kali ini kita akan meneruskan gameplay dari game The Truck Pusher. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam gamenya. Langsung saja saya melanjutkan episode yang pada minggu lalu. Jadi di sini kita harus mencari kertas-kertas teman-teman, atau berkas-berkas kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya, berkas-berkas itu tersebar seperti ini teman-teman, tersebar di beberapa ruangan-ruangan. Oke, kalau sudah seperti biasa, masukkan, cari lagi teman-teman. Dan saya sini tidak hafal ya teman-teman di mana letak-letak berkas-berkas tersebut, jadi kita cari-cari saja terlebih dahulu. Oke, lagi mampunya. Oke teman-teman, untuk di daerah sini sudah tidak ada lagi kertas-kertas. Saya sudah berkeliling-keliling tidak dapat apa-apa, jadi langsung saja kita ke atas mencari kertas-kertasnya itu, untuk berkas-berkasnya. Kalau tidak salah itu teman-teman, sini ada atau tidak ada. Jadi kemungkinannya teman-teman, bila saya main dan main lagi, tempat untuk berkas-berkasnya itu kembali teracak teman-teman. Buktinya saja tadi itu, kalau tidak salah di tempat tadi ada satu buah berkas, tetapi sekarang saat saya main kembali lagi tidak ada lagi. Game yang menarik teman-teman. Oke, harus cepat-cepat. Nah, ini teman-teman yang saya maksud, bahwa caranya itu cuma bisa berhasil kemungkinan 80%. Buktinya saja saya mati teman-teman. Oke, kita lari. Kalau tidak salah di sini sudah habis ya. Kita cari lagi di daerah-daerah sini berkas-berkasnya itu. Sama sulitnya teman-teman untuk mencari apa itu nomor-nomor itu teman-teman. Karena kita masuk satu persatu ruangan kembali. Sini sudah. Oke, kita sini. Nah, dapat teman-teman. Kita masuk lagi ya, tempulu di atas. Oh! Sumpah teman-teman, saya terkejut tadi itu. Aduh. Bisa dua teman-teman kesempatan kita, dan kita sudah sejauh ini berhasil teman-teman. Nah, dapat lagi teman-teman. Oke, kalau tidak salah teman-teman, di sini ada satu berkas. Waktu saya itu coba-coba ya teman-teman, di sini ada satu berkas. Oke, apakah ada lagi? Kita lihat dulu. Ayo, jangan mati dulu ya. Jangan diambil, itu ingat, jangan diambil. Nah, kan benar kan teman-teman. Permisi Pak. Oke. Sekarang kita kembali saja ke atas dan kembali ke komputer itu. Lari dong, bisa lari, lari itu. Saya panik teman-teman.
Pas saya panik, saya panik, saya panik. Di atas atau di bawah ya? Aduh. Oke, teman-teman, kesempatan kita ini cuma satu kali lagi sih. Saya tidak tahu kenapa saya ketahuan tadi itu, pada saya sudah diam, sudah menyalakan senternya. Tetapi tetap saja ketahuan, teman-teman. Oke, kita lari. Aduh, saya panik, teman-teman. Bentar. Aduh, tinggal satu, tinggal dua, teman-teman. Bentar, loading lagi, loading ternyata. Aduh, saya panik, teman-teman. Aduh, mati lagi dong listriknya. Ya, teman-teman, bila kita mati, ketahuan, sudah. Habis sudah kesempatan kita. Oke, sudah berlalu, teman-teman, monsternya. Kita nyalakan lagi komputernya. Harus cepat, teman-teman. Kita sudah dapat 4. Tapi kenapa loading ini sangat lama sekali? Ayo, ayo. Iya, sudah berhasil, teman-teman. Seperti biasa ya. Aduh, saya panik, teman-teman. Kita ke atas. Bentar, saya panik, teman-teman. Ke atas ya. Kita kembali ke sini. Masalah ini, nyawa kita ini tinggal satu, teman-teman. Mengapa saya begitu panik? Karena ya sudah jauh sekali kita mainkan gamenya. Tinggal sedikit lagi. Ah. Sebentar. Kita berhasil keluar, teman-teman. Waduh. Pada tadi itu sudah di ujung tanduk kita mati. Baiklah, kita berhasil untuk menyelesaikan misi yang di rumah sakit. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita akhiri episode kali ini, silakan like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.